Kelas berapa? Kelas 1 SMA. SMA mana? SMA 1. 1 di mana? SMA 1 Kekemenanmu. Mah, apa yang membuat Bapak tertarik untuk memulai usaha ternak babi ini? Ya, supaya kita bisa dapat uang tuh. Iya, betul. Bagaimana Bapak merawat babi-babi ini agar tetap sehat dan produktif? Makanan nomor 1. Kandang bagus, kesehatan juga harus, telaten, pencegahan. Itu sah. Yang ketiga, jenis pakan apa yang Bapak berikan kepada babi-babi Bapak dan mengapa Bapak memilihnya? Pakan itu ya pakan buat sendiri toh. Pakan lokal. Kemudian ada sebagiannya juga pakan pabrik. Paling banyak pakan lokal. Kalau kalian boleh tahu pakan lokal itu apa-apa saja, Bapak? Pakan lokal itu namanya BBO. BBO? BBO. Bubur bahan organik. Buat dari bahan organik. Daun-daunan apa saja yang ada di sekitar kita sudah. Kita bisa buat menjadi BBO. Terus ini bagaimana Bapak mengolah limbah dari usaha ternak babi ini? Tidak ada limbah di sini. Kalau kayak depung cirit dong itu? Dengan sendirinya berubah menjadi pupuk organik. Karena kandangnya bukan lantai semen. Apa lagi? Seterusnya, berapa kali sehari Bapak memberi makan ternak? 2 kali. Pagi dan sore hari. Terus berapa jumlah? 1 bulan tuh habiskan uang sekitar ya 3-4 juta. Apa yang Bapak hadapi dalam beternak babi dan bagaimana Bapak mengatasinya? Paling besar tantangan itu pakan. Cara mengatasinya harus bisa buat pakan sendiri. Di sini kebanyakan pakai pakan sendiri semua. Bapak memulai usaha ini berapa? 1 juta. Sudah 10 tahun. Berapa rata-rata penghasilan per bulan yang dapat dihasilkan dari usaha ini? Kurang 1 bulan itu 5-6. Kan dalam proses pemasaran? Pemasaran medsos. Pernah mengalami kerugian ketika Bapak melakukan pemasaran atau? Tidak ada. Itu yang dipertimbangkan? Ada. Apa itu? Kesehatan. Kemudian berat badan. Usaha ini. Persiapan kandang wajib toh. Pakan wajib toh. Apalagi ilmu wajib toh. Akhir Bapak nama siapa? Nama Frans Brahman. Frans? Brahman. Terus nona apa nama? Kesia. Kesia Sina. Kesia Sina. Terus nona yang satu? Gresta Open. Sana? Irma Seo. 3 orang. Ya. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. SMA mana? SMA 1. 1 di mana? SMA 1 Kekemenanmu. Ini tugas mata kuliah apa? Pelajaran prakarya. Gurunya? Dan kewirausahaan. Gurunya siapa? Ibu Erna Paus. Ini rencana selesai sekolah itu langsung mau wirausaha? Kuliah dulu. Kuliah dulu. Setelah kuliah mau bikin apa? Pegawai negeri atau pegawai di kantor? Program studi. Pegawai negeri atau kantor? Tergantung dengan jurusan. Tidak ada yang mau jadi pengusaha? Ya, sampingan. Mesti pikir-pikir.